Selamat malam, kita berjumpa lagi di Unseen. Merchandise apa? Oke, ada merchandise dari konten Unseen kita. Well, di episode Unseen pada malam hari ini, gue mau ngebahas yang lagi happening sebenarnya ya. Mungkin udah lewat beberapa minggu, tapi menurut gue untuk orang-orang yang di luar sana belum nonton juga masih happening sih. Nah, kalau di aplikasi Netflix sendiri, film ini sempat menduduki urutan pertama dalam beberapa minggu penayangannya ya. Jadi dia rekomendasikan untuk ditonton. Nah, penonton di Indonesia tuh gila banget. Bisa bayangin kan 270 ya sekian lah pokoknya juta penduduk Indonesia. Bisa bayangin yang punya aplikasi itu dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kalau kita bayar satu account itu bisa untuk 5 pengguna. Satu keluarga, jadi gak perlu satu orang. Bener kan? Oh iya, itu dia. Oke, malam hari ini kita mau ngomongin tentang permainan cumi-cumi. Iya itu, Squid Game. Nah buat kalian yang udah pernah nonton, boleh ikutan komen. Cia belum ngebahas aja udah ikutan komen. Enggak, jadi gini. Aduh, kalau misalnya yang belum nonton jadinya spoiler. Tapi rata-rata sih gue yakin udah pada nonton semua ya. Di Squid Game itu kan cerita tentang, sebenarnya gimana ya, gue mau menceritain jadinya spoiler untuk yang belum nonton. Cuman kayaknya gue yakin kalian udah pada nonton sih sebenarnya. Oke, itu kan sebuah permainan anak-anak yang dilakukan lagi oleh orang dewasa. Itu kan ceritanya ada seorang yang... Oh itu spoiler ya, jangan gitu ya. Oke, gue ulangi lagi. Oke, jadi ceritanya adalah tentang permainan, ya kan? Permainan anak-anak yang sering dilakukan ketika mereka masih pada kecil. Dan ini dilakukan kembali untuk mendapatkan hadiah itu sekitar 45,6 juta won. Ya, won, mata uang Cina kan? Korea dong. Ayo fokus yuk, fokus. Ya, 45,6 apa 7 juta won. Itu yang hadiah yang diperbutkan ya di film Squid Game atau seri Squid Game ini. Yang menarik perhatian adalah banyak banget yang nonton dan going to viral di Indonesia dan juga di luar negeri, dan gilanya lagi di seluruh dunia ini mendunia banget nih Squid Game. Kalau kita tarik sedikit korelasi mengenai permainan, tunggu nggak kaget. Kalau kita lihat korelasi permainan Squid Game di Indonesia nih, oke, udah pada tahu kan, di game pertama itu ada permainan yang ada boneka. Na 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 na. Na 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 na. Green light. Light red, red light and green light. Ya, itu dia. Lampu merah, lampu hijau. Nah, di situ kan ada satu sosok boneka ya yang gede banget, ya kan? Itu permainan yang cukup wow, menegang. Enggak, sebenarnya gini, kalau misalnya dilihat bonekanya lebih mirip si Suka enggak sih? Mirip loh sebenarnya, cuman warnanya bukan si Suka. Iya, karena mungkin tidak berekspresi. Namanya juga boneka, ya kan? Kalau si Suka kan kartun. Kalau misalnya di situ kan kita ngeliat memang jadinya ya, emang kelihatan serem banget si boneka yang ada di Squid Game itu. Oke, kita kembali lagi. Di Squid Game itu kan boneka itu sangat-sangat menyeramkan jadinya ya, karena dia memakan banyak korban untuk peserta-peserta yang gagal. Nah, kalau kita tarik ke permainan yang ada di Indonesia, itu lebih mirip mainan apa coba? Ayo, mainan apa? Cing apa? Kelihatan anak kampung nih, ngomongnya cing. Kucing jadi cing jongkok, ya kan? Cing umpet, benteng. Cing benteng, semuanya pakai cing. Orang Bogor ya?
Enggak, karena ya gue juga dulu gitu. Main benteng, cing benteng. Main yang jongkok-jongkok itu cing jongkok. Petak umpet, cing umpet. Enggak, kalau petak umpet, petak umpet sih. Kalau menurut gue permainan di game pertama itu yang boneka menyeramkan itu lebih ke permainan patung-patungan gak sih? Iya gak sih? Hah? Permainan patung-patungan gak sih? Iya kan? Jadi ada satu yang jaga, yang jadi jaga nih ya. Ya istilahnya yang jaga itu adalah bonekanya gitu. Tapi memang orang kalau di permainan di Indonesia ya gitu. Orang jaga, terus kalau misalnya dia mau nyari teman untuk kalah, jadi ada pemainnya banyak nih. Kalau misalnya mau dikenain dia harus jadi patung. Gitu, kalau gak jadi patung, dia gerak, ya dia kalah. Gitu, kalau ada yang inget mainan itu boleh komen di bawah sini. Dan gimana serunya ketika kalian main, boleh cerita juga. Nah itu permainan yang menurut gue mirip banget sama permainan kita di Indonesia. Kembali lagi masalah film Squid Game. Mungkin kalau misalnya mau dibahas banyak banget ya permainannya. Ada tarik tambang, terus ada main gulali itu yang untuk dipotong-potong sampai akhirnya menemukan cara yang lebih efektif ya kan di film itu. Terus ada apa yang kaca harus jalan segala macam. Terus ada permainan yang mengharuskan emang akhirnya film itu gori banget dan lumayan membuat kita jadi sulit bernafas ya. Tapi jujur, kalau dilihat dari pesannya tersendiri sebenarnya film ini mengandung banyak pesan. Sebenarnya banyak banget pesannya. Entah itu pesan moral, pesan sosial. Apapun itu di dalam film ini sejujurnya banyak banget pesan moral yang bisa kita lihat lagi untuk kita sekarang itu bagaimana mengimplikasikannya di dalam kehidupan. Pelajaran juga banyak. Jadi kalau hidup itu jangan sering ngutang. Eta pisan. Kalau ngutang ditagih ya kan. Sampai mati kalau gak ikhlas tetap utang tuh guys. Tapi kita di sini bukan ngomongin permainan-permainan ya. Kita lebih fokus ngomongin masalah si boneka tersebut. Karena ketika boneka tersebut kepalanya nengok ke belakang, peserta itu gak boleh bergerak sama sekali. Ketika bergerak langsung ditembak, ya kan? Jadi di mata si boneka perempuan itu tuh gitu kan, kayak ada scannernya yang gerak dikit, dar, mati. Nah, berbicara tentang boneka di episode Unseen kita kali ini, kita mau ngomongin tentang boneka-boneka yang ada di seluruh dunia. Di seluruh dunia, baik itu di Indonesia ataupun di negara manapun, yang ternyata mempunyai mitos dan juga aura magis yang sangat dahsyat. Nah, di sini gue ada beberapa artikel. Ini salah satunya ada namanya Hitori Kaku Rainbow. Ya, Hitori Kaku Rainbow. Ini nama permainannya. Jadi ini adalah permainan petak umpet Jepang yang ini judulnya agak-agak lumayan serem nih. Ini gue sebutin judulnya. Hitori Kaku Rainbow. Permainan petak umpet Jepang yang jangan sekalipun kamu mainkan. Oke, ini ada Hitori. Terus kemudian ada Chucky. Nah siapa tuh yang udah pernah nonton film Chucky itu lawas banget. Boneka Chucky yang di sini tuh ada robekan scar-nya gitu. Terus dijahit gitu itu juga serem banget. Waktu gue kecil juga lumayan ya membuat gue agak takut sih nonton film Chucky waktu kecil ya kan. Terus juga di sini yang lagi happening juga di tahun 2000-an ini adalah Annabelle. Serem sih. Filmnya serem sih. Kenapa? Ya iyalah nontonnya sendiri ya males lah. Oke, itu ada beberapa boneka-boneka ya di seluruh dunia. Oke, kalau misalnya ngomongin boneka mungkin kalau di Indonesia kita ngomongin boneka jelangkung. Ya, iya kan? Mungkin
permainannya gak seperti di Squid Game, tapi bentuknya adalah boneka, ya kan? Dan ternyata mempunyai aura mistis dan juga mitos-mitos yang notabene katanya sih memakan nyawa manusia. Yang which is kalau kita tarik persamaannya dengan permainan Squid Game yang ada di film itu, kan itu juga memakan atau meregang nyawa pesertanya kan. Oke, kita mau ngomongin dulu yang ada di Jepang. Hitori Kaku Rainbow. Meskipun gak pakai alat apapun, petak umpet adalah permainan yang sangat mengasyikan. Sensasinya itu loh, deg-degan luar biasa, apalagi ketika jadi yang menjaga. Kita pasti dibikin geleng-geleng dengan mereka yang bersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga. Permainan ini hampir ada di seluruh dunia, termasuk Jepang. Setuju ya? Sampai sini setuju ya? Oke, setuju. Karena di Indonesia juga sama petak umpet. Cing umpet. Orang Bogor. Cing umpet. Boleh dong kalian komen juga sebelum gue lanjutin apa artikel yang ada di sini. Kalau kalian sendiri di zaman kalian kecil nyebut petak umpet itu apa? Ada gak? Karena kalau misalnya gue nyebutnya cing umpet. Cing umpet, gue nyebutnya sama lu cing umpet. Nah coba yang punya bahasanya, permainan sama petak umpet tapi namanya beda, silakan isi komen di bawah sini. Biar abang juga tahu. Oke, petak umpet di Jepang itu gak begitu beda dengan di sini. Namun untuk versi bernama Hitori Kaku Rainbow mungkin hanya ada di sana. Petak umpet Hitori Kaku Rainbow sendiri pun aslinya sama, bedanya hanya yang bermain saja. Ya, petak umpet satu ini melibatkan setan sebagai salah satu pemainnya. Kok mainnya gak pemain semua gitu? Kalau pemain semua manusia semua kan seru gitu ya. Atau satunya robot gitu. Setan. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Secara umum, cara bermain Hitori Kaku Rainbow sama seperti petak umpet biasanya. Tapi ada banyak pantangan yang harus dijalani. Salah satunya adalah gak boleh salah satu pemainnya memutuskan berhenti. Kalau sampai terjadi, taruhannya mungkin nyawa. Sudah banyak yang mencoba permainan ini dan seolah-olah benar-benar terjadi kengeriannya. Jadi sangat disarankan untuk tidak mencoba ini karena mungkin saja akan jadi sesuatu yang fatal. Lebih dalam soal si petak umpet setan, berikut hal-hal yang mungkin belum kamu ketahui soal Hitori Kaku Rainbow. Jadi di sini ada beberapa hal-hal yang harus dipersiapkan untuk permainan ini. Salah satunya, petak umpet setan ini memerlukan banyak alat dan banyak bahan untuk bisa dimainkan. Bahan paling penting adalah boneka. Kemudian benang berwarna merah, lalu air garam di dalam gelas, dan sebuah pisau. Terus di sini disebutkan juga darah juga katanya dibutuhkan dalam permainan ini. Kemudian cara memainkannya adalah menikam si boneka tadi di dadanya, lalu tetesi dengan darah. Setelah itu jahit beberapa bagian yang sobek terkena pisau dengan benang merah tadi. Setelah semuanya siap, letakkan si boneka ini di dalam bak mandi dan bawa air garamnya. Dan setelah itu permainan baru akan dimulai. Wow, bisa dibayangin gak? Bonekanya ditusuk pakai pisau, dibelek, masukin darah, dijahit lagi pakai benang merah, kemudian ditaruh di dalam bak mandi yang isinya pakai air garam. Dan bawa air, air garamnya dibawa ya. Terus dia taruh di bak mandi. Berarti gak basah bonekanya. Pernah main ya? Kok tahu? Oh iya, kamu yang research ya? Oke. Okay. Next. Permainan ini menuntut segalanya sangat gelap. Jadi matikan lampu, tutup jendela dan pintu, serta matikan televisi. Menurut yang sudah bermain, menit-menit awal ketika bersembunyi gak akan ada yang terjadi. Baru kemudian setelah beberapa lama akan muncul keanehan-keanehan. Keanehan ini macam-macam. Bisa suara orang tertawa dan menangis, suara langkah kaki dan sebagainya. Jadi usahakan untuk tidak terpancing dengan suara-suara yang ada. Bersembunyilah apapun yang terjadi karena itu
ini satu-satunya yang bisa dilakukan. Oke, udah kebayang ya? Dan sudah terlihat tadi gambarnya ya. Apa yang terjadi kalau sampai ditemukan? Sebelum memulai permainan ini, usahakan mencari tempat bersembunyi yang sangat aman. Pasalnya, hanya itu satu-satunya tempat yang bisa diharapkan saat permainan berlangsung. Tempat persembunyian yang aman juga memastikan pemain bakal aman dari si hantu tadi. Menurut banyak tulisan yang beredar nih, barang siapa yang ketahuan oleh si hantu, maka efeknya bakal mengerikan. Mulai dari ditusuk pisau, si boneka, atau yang lebih ngeri adalah dirasuki si setan. Permainan berhenti hanya dengan satu cara. Sekali bermain, permainan ini gak bisa diakhiri begitu saja. Hitori Kakurenbo punya cara tersendiri untuk disudahi. Kuncinya ada pada air garam di gelas tadi. Ini yang akan mengakhiri semua teror hantu tersebut dan mengembalikan semua ke keadaan semula. Jika waktu bersembunyi dirasa sudah cukup, kini saatnya si pemain mencari boneka tersebut. Jangan mencari di bak mandi karena biasanya boneka ini tidak ada di sana. Carilah sampai dapat, lalu jika berhasil menemukan, gunakan air garam ini untuk menyembur si boneka sambil ucapkan, "Aku menang sebanyak 3 kali. Jika berhasil melakukan itu, maka permainan pun dianggap berakhir. Jangan lupa juga untuk memotong benang merah yang sudah dijahit sebelumnya. Wow. Sebenarnya ini lumayan agak aneh ya. Permainan yang cukup aneh, petak umpet tapi melibatkan setan dengan perantara boneka. Tadi kan sempat kita bahas juga ya mengenai boneka, ada Annabelle, ada Chucky yang memang di film-filmnya itu boneka itu mengandung apa ya, selain aura mistis dan juga banyak mitos-mitos yang ada di dalamnya dan juga kengerian, emang kayaknya di dalamnya itu ada sesuatu ya yang membuat itu. Cuman kalau ini jujur agak tolol sih, lu main petak umpet. Enggak, maksudnya gini. Ya sebenarnya main petak umpet kan kayak lebih seru kalau main sama sesama orang ya enggak sih? Terus lu naruh boneka, lu kasih darah, lu tusuk, terus lu bersembunyi dengan syarat bahwa tempat itu harus gelap semua. Coy, lu ngumpet di tempat gelap aja, jangan kan ngumpet deh. Lu diem di tempat gelap aja udah serem. Udah tiba-tiba tuh kayak ngebayanginnya kayak gue ngedenger suara langkah kaki, gue ngedenger apa segala macem. Itu aja udah serem sih menurut gue. Cuman ini sih permainan lebih ke nyari perkara ya. Jadi emang paling benar bahwa dari cerita yang ada di situs bombastis.com ini, ya yang ada di Jepang ya, permainannya ada di Jepang, kayak mendingan nggak usah dilakukan ya. Dan di sini sebenarnya bonekanya macam-macam ya, ada gambarnya, ada boneka beruang, ada boneka, boneka ini serem sih, boneka yang bayi ini nih, yang bayi-bayian ini, karena boneka bentuk kayak gini waktu kecil aja gue takut. Apalagi lu tusuk, lu kasih darah, kena kegores dikit aja gue udah nangis. Permainannya agak ekstrim sih, cuman ya itulah sebuah cerita ya mengenai boneka yang ada di Jepang. Mungkin kalau di Indonesia ada yang namanya jelangkung yang pulang tak dijemput, datang tak dijemput, pulang nggak diantar karena sekarang udah bisa pakai taksi atau Grab atau Gokar ya. Iya dong, mandiri loh zaman sekarang. Gimana menurut kalian? Apakah kita masih akan terus membahas mengenai boneka? Kalau misalnya kalian masih pengen tahu lebih lanjut dan pembahasan dan juga bagaimana gue menyikapi beberapa mitos-mitos yang ada tentang boneka atau apapun itu, mungkin bisa komen di bawah. Di sini gue masih ada materi boneka Chucky dan juga boneka Annabelle. Jadi buat kalian yang udah pernah nonton filmnya, itu pasti akan seru ngebahasnya. Dan kalian juga boleh komen juga di bawah, kalau iya silakan pilih Chucky atau Annabelle dulu, terserah. Alright, mungkin pada episode kali ini cukup kali ya pembahasannya mengenai salah satu contoh boneka yang cukup mengerikan, yang sama-sama punya benang merah, yaitu permainan yang satu di Korea, yang satu di Jepang. Ya kan?
kalau di Indonesia tuh lebih ke patung-patungan. Cuman kalau di Jepang itu gue nggak ngerti mereka ada main patung-patungan apa enggak, tapi petak umpetnya pakai boneka dan melibatkan setan. Ya agak gila sih ya. Kayak lu nggak punya teman main lagi. Terus? Gak sampai akhir. Video itu gak sampai beres. Dia live. Gak live, dia record. Oh, terus tiba-tiba videonya gak lanjut lagi. Iya, Hitori Kaku Renbo. Ini karena gak... Ini juga ada di YouTube juga, cuman gue nggak bisa nayangin. Coba ya kita. Alright, my name is Sarah, and this is my attempt at Hitori Kakurembo. I found out about it on my Tumblr, my horror blog, and this is Fuzzy. So, Sarah is at first. Sarah is at first. Sarah is at first. Oke, okay, nggak gue lanjutin. Jadi ternyata permainan Hitori Kaku Renbo ini ternyata di luar negeri pun akhirnya sampai dicoba dan dimainkan. Dan ternyata si konten kreator ini, siapa namanya tadi? Sarah ya? Sarah. Dia memainkan boneka. Bonekanya lucu sih. Itu gue yakin banget feeling gue boneka itu didapat dari mantan pacarnya. Karena so cute gitu kan. Dan dia mengupload videonya dan ya fix dia gak ada temennya sih, kasihan sih. Makanya dia main petak umpetnya sama setan. Ya udah, itu dia pembahasan kita pada episode Unseen pada kali ini. Buat ya yang pastinya saya melarang keras untuk kalian mencobanya karena itu kesannya kalian gak punya teman. Bener dong? Iya. Itu kesannya kalian gak punya teman. Ya, sekarang bisa loh main petak umpet via Zoom. Kalau misalnya masih harus jaga jarak, ya kan? Oke, 1, 2, 3, ngumpet, set. Kolong meja udah, paling gampang. Oke, guys, thank you so much for watching. Jangan lupa share, like, and comment. Dan juga nyalain loncengnya untuk konten Unseen berikutnya. Sampai jumpa lagi di next episode. And cut. Itu disensor tadi ya. Sensor aja. Sensor. Jangan dihilangin sensor gitu.